lanjut part 3 ya guys ya. Dimana kita tadi terhindar dari namanya lampu merah ya guys ya. Dia akan cepat. Oke okay, guys, kita langsung mau ke Jatake guys ya. Iya, karena suasananya pun udah agak malam ya guys ya. Itu guys, jadi kita akan. Tapi kita lewat ini. Ini kita lewat mana, Lipo ya? Kan belakang apa? Iya ada, nah, iya nah, kita lewat Lipo, cuma kita lewat sini dulu, dari Serpong dulu. Oh, dari Serpong dulu baru ke Lipo? Iya, kita, okay. Kita ke Kelapa 2. Oke okay, guys, ya. Mantap sekali kita. Nah, di belakangan itu ada gereja Saint Cathedral. Ah, terus? Itu gereja terbesar di GSD ya. Oke okay. Nah, helon itu guys, apa yang disebut juga namanya Basilia Convention Center. Oke. Aduh. Tadi guys, karena kemudinya dia ya guys ya, jadi harus hati-hati kita guys. Karena pun ngeri kita kan. Iya. Gitu loh. Wow. Karena macam sampah nih guys ya. Nah, kita belok ini, nah belok kiri nanti sebutnya Mall SMS. Mau SMS ya? Ya. Oke, mantap sekali kita guys ya. Oke, kita belok ke kiri ya. Oke, kita belok ke kiri guys. Ini kita kemana? Ini ya, jalan apa? Mau SMS ya. Ini emang rawan. Ini daerahnya rawan. Maaf ya, kita agak gelap-gelap gimana ya, gitu ya kan. Karena ya, suasananya lagi malam nih guys ya, ada jam 7 ini ya. Enggak, lampunya gak nyala, cuma emang balik. Maklumin aja, lampu jalanannya pun tak ada, jadi ya gelap nih guys ya. Oke guys, lumayan kita guys, ngobrol lagi, kita ketemu lagi guys. Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya guys ya. Sana guys. Mudah-mudahan kalian banyak rezekinya, lancar terus dan semangat kerjanya guys ya. Oke guys. Kanan kanan. Jangan kanan. Ini aja jalannya rusak. Nah, gitu jadinya pun awas polisi juga jadi kita harus hati-hati guys karena suasana ini pun sangat mencengkamkan ya guys ya. Oke guys, kali ini kita nge-vlog lagi guys, mantap. Habis ini rencananya kita mau kemana lagi guys nanti guys? Belum tahu ya karena situasi dan dulu kondisi ya, kita lihat dulu guys ya, karena nggak setiap hari juga kita nge-vlog terus ya. Karena kan harus ngasih kondisi juga guys, karena kondisi sekarang lagi musim hujan kan, ngeri juga guys kita guys gitu. Gimana Pak Niko? Apakah pegel? Mata gua yang pegel. Oh my god. Masih pegel? Sedih sekali. Karena dia dari rumah saya sampai ke WC dia bawa guys. Gitu. Kayak gitu suasananya cengkangan. Wow, apa? Ada Luko Ahmad Dado. Hah? Ini sebelah kanan lu Luko. Oh Luko, kenapa emang? Jangan lihat tekanan yang penuh dengan gila gelap. Nah, kanan gua ada dokter Pak Jumum Intek Karoli. Baik. Oh.
basah, badan kita pun udah basah semua guys. Ya kebasahan. Karena kita rela ya guys ya, yang penting kita biar kalian itu semangat, senang selalu ya guys ya. Biar kalian tuh selalu nonton ya guys ya. Nah guys, senang nih? Iya. Demi subscriber, demi penonton, kita pun rela ya. Dingin-dingin pun kita tetap hajar ya. Benar nggak? Tetap kita hajar. Jangan lupa ya guys ya, subscribe channelnya si The Eagle ya. Nanti ada kolom di description-nya link-nya ya guys ya. Kalian subscribe juga kalian ya guys ya. Kalau kalian pengen apa namanya, kalau kalian ingin tahu IG-nya, bolehlah follow-follow IG-nya Nico JRY ya, 19 ya, benar nggak? Ya, betul ya. Oke. Ada score di Agi, ada score 19. Oke, mantap sekali gitu guys. Ini guys, sana itu guys, mantap guys. Mantap guys, ini guys. Di mana ya? Masih di ini, di Cepong. Oke. Mantap ya, suasananya. Mantap kan? Kita ya guys ya, teman kerabat gua juga lah ya, dari SMA ya, dia selalu menemani ya, jadinya pun kita saling nge-vlog ya gitu. Keren ya, keren guys, keren guys.
kaki kita lurus doang ya? Iya. Macet ya? Agak sedikit macet ya Nick ya? Iya. Kita ke kiri ya? Kiri sana. Bukan ya? Nah, kali ini gua akan memasuki wilayah Kelapa II. Ke kiri nih? Iya, belok kiri. Ke kiri terus? Emang jalannya agak susah ya, ini juga sudah dirinya SMS tau lah ya, kalian mereka mau kepong mantap ya suasananya ya. Wow, wow, ini gue bagi cepat dong. Wow, mana yang kita ganti dulu. Oke, kita akan lanjutin lagi part selanjutnya. Oke guys.